Oke, ini hasil dari upgrade jangkrik. Oke. Udah pas ukurannya, Boy? Pas lah. Mantap, gimana hasilnya, Bang? Mantap. Kita tengok kelonceran dulu. Kita diri aja, Bang. Kelonceran dulu. Oke, jadi masih loncer ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys, hobi sepeda MTB. Kali ini kita coba review lagi seputar jangkrik dari hub Nautilus Click Air. Seperti yang udah saya posting kemarin ya, Click Air. Kali ini lu kodenya Click Air 148. Ya, ini kita masih dengerin suara aslinya. Nanti kita upgrade gimana suara setelah di upgrade. Yuk kita denger ya. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum di like silahkan di like dan di share juga buat teman-temannya. Oke, kita denger dulu ya. Untuk kelonceran nggak usah dilakukan lagi, sangat-sangat loncer ya. Oke, sekarang tahap pengerjaan. Yang kemarin itu apa belum lag? Udah lama bibirnya, udah kita timpa. Yang beli One Dimi itulah yang gua klik kemarin. Jadi orang ada yang masih penasaran ya, ini lagi ya. Itu buat gua sendiri tuh, Bang. Ada ini, Bang, plastiknya, Bang. Plastik dari bibi ya. Buat sendiri ya, gua. Makin payah nyarinya. Bang, tanggung dulu, Bang. Ini power aslinya seperti ini ya. Ini klemannya biar supaya spare-nya jangan keluar. Ini power aslinya yang 148. Dia dua strip, 12 ya, 12. Dua strip nih, 12, tapi 6 power. Ini saya prediksi suara bisa lebih deras, lebih mantul, bisa tawon. Oke, lanjut ke pengerjaan. Aduh, di sini semua pula kuncinya. Woi, kan betul. Ininya aja kirim sama.
kirim barangnya aja? Iya. Jadi yang masang sendiri. Ini kita buat 3 dulu ya, Bang. 3 dulu kita buat. Ini 3 dulu kita buat. Jadi kita tes kelonceranya. Kalau bisa dia jangkrik, tapi jangan ganggu kelonceran. Ya kan? Kalau full kayak yang Bapak yang tadi itu? Bapak itu enggak full, 4 tuh. Rasa agak seret ya. Oke, seperti biasa ini kita gunakan packing bekas sepeda motor. Ya, sama gunakan gunting seng. Gunting seng, mana guntingnya? Kita pasang tes dulu yang dibuat 3 sama yang standar 3 ya, biar kita lihat hasilnya. Ini yang kita buat. Kita silang ya. Silang 1, 2, 3 sama yang standar kita pasang 3. Oke, jadi udah terpasang semua, terpasang semuanya. Ini yang standar lembek, kita olah.
standar kitola, standar kitola. Kita dengar suaranya ya. Oke, udah terpasang ya, kita dengar suaranya. Coba kita naikkan ke atas, kita dengar suaranya. Nah ini sementara masih 3 ya. Sementara abang ini ha. Abang siapa? Gontar. Bang Giu-Giu. Dari Citrasen. Jauh-jauh dari Percut ke Tembung, guys. Mantap. Itu sepedanya. Ini sepeda Glovis 6. Glovis 6 United. Ini 3 platu. Kita dengar suaranya, sementara abang ini minta 6. Kita tes dulu 3 yang kita upgrade sama 3 yang standar suaranya. Ini Click Air 148. Oke, sekali lagi kita tes. Oke, sekian dan terima kasih. Coba kita tes nanti terakhir video. Kita tes yang 6 power yang kita pasang semua ya. Ini powernya udah kita sediain di sini semua. Ini ya, ini yang udah kita upgrade. Seperti ini hasilnya. Oke, kita pasang. Yo, yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang belum like, di like dulu. Oke, salam dari saya Hobi Guys, Hobi Sepeda MTB, bersama abang kita, Bang Giu-Giu, Bang Jontar dari Percut Setuan. Komunitas Citrasen. Komunitas Citrasen. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Guys, jadi ini power bawaannya. Ini power bawaannya 6 ya, yang ini udah upgradean semua. Nah, nampak ya perbedaannya. Oke, sekarang kita dengar suaranya. Yuk, kita pasang dulu. Ini udah kita bersihkan. Sekarang kita tes pasang suaranya gimana. Oke, ini kita tes naikkan ke atas setelan biar tahu suara aslinya.
udah selesai kita tes. Ini dia bersama Bang Da. Giyo Giyo. Giyo Giyo siapa, Bang? Giyo Giyo, nama Gontor Alamsah dari komunitas Citra Sen. Mantap. Sip, terima kasih ya Bang Da. Hati-hati di jalan nanti ya. Oke. Yo, assalamualaikum.